aku dan Lentera. Kami akan mengarungi malam. Jadi cahaya. Di bibir malam ini, cuma aku menapaki sunyi, meniduri sepi, jadi tak bertepi. Aku menggauli bunyi jangkrik. Meratapi gelapnya malam. Mendengar lolong anjing malam hari. Mendengar risau kukuk ayam. Kamu dengar itu? Itu suara. Ya. Di sini aku masih mengepul. Dengan sebatang kata. Inikah puisi? Inikah puisi? Aku bertanya padamu. Di luar, orang-orang menangisi masa depan. Di sini, aku menangisi imanku. Kamu tak menyadari, ini. Betapa agamaku menjadi urusan agamamu. Imanku tak bisa kau campur, kau sudah dengan apa yang kau imani. Tak bisa. Bisa. Aku punya saudara. Dia berbeda iman denganku. Aku Kristen, dia Islam, tapi aku dan dia bersaudara, sedara, sedaging, dan kami tetap saling menyayang. Harga mati adalah cinta.
Apa itu cinta? Ketika kamu berkoar-koar, ketika kamu berzabda, ketika kamu berbicara di depan umat dan mengatakan salibku adalah jin kafir, aku sakit. Betapa simbol imanku kau hina. Betapa simbol agamaku kau obrak-abrik dengan kata-kata. Tapi aku tak pernah merisaukan ini. Aku tak pernah ragu, aku tak pernah mundur, aku tak pernah tahan. Saya tidak pernah takut ketika agamaku dicemooh, ketika Tuhanku dinodai. Aku tetaplah aku, dan kamu tetaplah kamu. Aku Kristen, kamu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Konghucu, kita tetap satu dalam kebinekaan. Kamu paham apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Paham? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Sila pertama nilainya ketuhanan. Di sana ada kata Tuhan. Sila kedua nilainya kemanusiaan. Di sana ada kata manusia. Sila ketiga ada nilai persatuan, dan di sana ada kata satu. Sila keempat ada nilai kerakyatan, dan di sana ada kata rakyat. Apa adil? Itulah nilai-nilai yang harus mendarah daging, yang harus mendarah daging. Betapa bangsa ini semakin hari semakin tercabik, dinodai dengan berita-berita palsu, dengan kebencian-kebencian yang semakin menumpuk. Tapi cintaku, sayangku, doaku selalu bertubi-tubi untukmu. Ketika agamaku dinodai, ketika Tuhanku
dibuat seperti sebuah ornamen. Dijadikan bahan ejekan. Aku masih tetap mencintainya. Selama hayat dikandung badan, aku tetap mencintainya. Aku mencintainya seperti aku mencintai diriku sendiri. Kamu tidak tahu apa arti cinta. Hukum terbesar dan terutama dalam imanku adalah cinta kasih. Ketika kamu mengatakan bahwa salibku mengandung cinta kafir, aku senantiasa memikul salibku dengan sukacita. Ini cahaya. Mana cahayamu? Mampukah cahayamu menghindari kegelapan budi? Mampukah cahayamu menghindari kegelapan? Mampukah? Mampukah?